Sebanyak 75 juta ringgit dibelanjakan bagi membangunkan infrastruktur program barangan asas 100 di negara ini. Program tersebut secara tidak langsung boleh menurunkan kos sara hidup dan membantu meringankan beban pengguna. Menteri Pembangunan Usahawan Dato' Sri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata pembelanjaan itu adalah daripada tabung modal pusingan dalam Agensi Pembangunan Usahawan MED. Program barangan asas 100 ini telah dipersetujui Majlis Tindakan Kos Sara Hidup di mana Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menjadi badan pelaksana. Barangan tersebut termasuk beras, minyak masak, gula, sabun dan sayuran yang menawarkan penurunan harga antara 18 hingga 25% iaitu lebih rendah berbanding harga pasaran. Infrastruktur ini mewujudkan contohnya menggunakan kaedah e-commerce, mengadakan central POS, POS, payment online system dan juga mewujudkan rantaian logistik untuk usahawan-usahawan lain dan juga menggunakan premise yang sedia ada lebih kurang oleh koperasi-koperasi ini ada 200 premis. Kalau tak ada, kita tambah dengan membangunkan usahawan dan saya harap dia ada multiplier effect. Program Rintis telah dilaksanakan pada Ramadan tahun lalu dan mendapat sambutan yang baik dari pengguna.